Anda bekerja dengan grup-grup yang besar. Apakah itu membantu anda sebagai seorang instructor dan membawa grup-grup ini? Ya, sangat-sangat membantu karena di dalam grup grup yang besar ini tidak semua grup skillnya bagus dan juga level sertifikatnya juga beda-beda. Kapan kita tour seperti trip diving? Karena saya instructor, nanti saya bisa jual seperti advance untuk tamu-tamunya sudah itu ya, atau specialty seperti itu, contoh seperti nitro ya. Seperti itu ya, otomatis itu yang membuat saya senang jadi instructor. Oke. Bagaimana suasana waktu kursus IDC kamu? Jujur ya. Ya. Jujur. Jujur sebenarnya awalnya itu saya sedikit stres ya. Ya. Satu karena situasi waktu itu Gunung Agung bermasalah, ya. Semua keluarga harus mengungsi. Ya. Nah, saya harus belajar, ada pressure lah di sana. Ya. Tapi saya yakin karena saya percaya dengan diri saya sendiri. Ya. Dan saya tahu guru-guru saya, dia berusaha memberikan yang terbaik untuk saya. Dan saya ambil peluang itu untuk motivasi saya. Oke. Dan soalan terakhir, apa pendapat anda tentang cara dan gaya mengajar kami? Martin, saya gayanya saya, bagaimana saya bilang itu, menurut saya seperti saya buka di kelas ya, seperti bukan di army atau apa ya. Itu seperti keluarga lah. Kita belajar tapi kita fokus. Waktu itu kita fokus dan lucunya di sana, stresnya di sana, candanya di sana ya, itu yang membuat kita semua lulus waktu itu kan, tidak ada yang out waktu itu. Syukur karena kita kerja sama-sama, guru memberikan yang terbaik pada muridnya. Dan saya ambil motivasi untuk itu, ya saya yakin waktu itu dengan skill guru yang diberikan kepada saya bisa pas, ya saya lewat. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Untuk mengajar saya. Ya. Sama-sama ya.